Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat rumah belajar rahimakumullah, puasa selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan disyariatkan Allah untuk mengajarkan umat Islam tentang makna ketakwaan. Maka dari itu Allah menetapkan takwa sebagai predikat kemenangan bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan hingga tiba pada puncak kemenangan hari raya Idul Fitri. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat rumah belajar rahimakumullah, Idul Fitri sendiri berasal dari dua kata, yaitu Id berdasarkan akar kata ada ya'idu yang artinya kembali, sedangkan Fitri bisa berarti buka puasa berdasarkan akar kata iftar, dan bisa berarti suci berdasarkan akar kata fatoro yaftiru. Jadi Idul Fitri bisa bermakna hari raya di mana umat Islam bisa kembali berbuka atau makan setelah berpuasa. Sahabat rumah belajar rahimakumullah, takwa secara etimologis memiliki kata dasar waqo yang berarti menjaga, melindungi, dan menjauhi. Perjuangan untuk meraih predikat takwa pada Ramadan tahun ini memiliki makna yang lebih dalam karena puasa dijalankan di tengah wabah COVID-19. Aktivitas belajar, aktivitas sosial dan fisik dibatasi sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. Idul Fitri di tengah pandemi justru menjadi momentum bagi umat Islam untuk menunjukkan karakter takwa yang sesungguhnya. Wabah ini harus menjadi pribadi muslim menjalani hidup sesuai nilai dan etika sosial yang diajarkan agama. Saling menolong, gotong royong, silaturahim, dalam arti saling mengenal lebih dekat kesulitan saudara-saudara kita, serta saling menguatkan dan memberi dukungan. Inilah momentum untuk menghadirkan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Wabah ini harus mentransformasi kesadaran kita bahwa di luar takdir atau kehendak Allah untuk menguji hambanya. Sahabat rumah belajar rahimakumullah, melalui wabah ini Allah ingin agar kita mengukuhkan kebersamaan serta memperkuat persatuan dan kesatuan untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan. Dalam keterbatasan gerak sosial akibat kebijakan physical distancing, kita justru semakin dekat dalam perasaan, senasib, dan penanggungan. Tumbuh kesadaran dalam diri untuk patuh dan taat aturan karena kita butuh untuk saling menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus. Dalam dunia pendidikan, untuk pertama kalinya, guru-guru dipaksa untuk melakukan pembelajaran secara online menggunakan tools atau perangkat baru. Kita juga menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sementara itu, bagi orang tua, mereka akan menyadari betapa sulitnya tugas guru dan tantangan untuk bisa mengajar anak secara efektif. Kemudian, menimbulkan sifat empati kepada guru yang tadinya mungkin belum ada. Setiap muslim yang lulus dari madrasah Ramadan harus benar-benar menjadi pribadi yang bersih, suci, dan saleh. Kuat iman dan kepribadiannya, bersih hati dan pikirannya, halus budi pekertinya, serta tumbuh kepeduliannya kepada sesama, terutama kepada kaum duafa. Itu semua buah dari ketakwaan yang diraih selama Ramadan dan dipraktikkan pasca Ramadan dengan istiqomah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.